semua peserta untuk acara 1500 meter wanita akhir. Semua peserta dan menyaksikan P122 Adrasa Pidakau yang merupakan pilihan untuk mempertahankan minyak mas diikuti rapat di situ oleh pelari dari Kedah iaitu Kyo Kim Chi yang memenangi dengan perak pada terbuka Malaysia tahun ini. Bagi kita terbuka dengan 4:53.48 jadi dua persaingan. Persaingan yang berterusan di antara Kyo Kim Chi serta Sami Dakau untuk perebutan minyak mas. Sampai itu kelompok besar di belakang mereka termasuklah peserta dari Perak Armada Muda Krishnan A4A047 yang berada di belakang yang sedang memimpin kelompok di belakang itu. Untuk peserta dari Perak adalah Margaret Mary Johnson. Jadi Margaret Mary cuba untuk merapatkan diri, tidak mahu ketinggalan jauh belakang dua pelari yang sedang memimpin perlumbaan iaitu Sami Dakau dan juga Kyo Kim Chi dari Kedah. Sami Dakau mahu mempertahankan minyak mas yang dipilikinya pada 2 tahun lalu. Sementara agak ketinggalan pemenang pingat gangsa di Sarawak Puspa Lakshmi Jetaran dari Johor. Jadi kini 3 peserta yang berada di kelompok hadapan. Mereka diketuai oleh Sami Dakau yang masih lagi memimpin perlumbaan. Tetapi Kyo Kim Chi terus mengintai peluang untuk bertindak dan cuba dikejar oleh pelari tuan rumah Margaret Mary Johnson dari Perak yang berada di kedudukan yang ketiga. Semakin jarak yang ditinggalkan dua pelari di hadapan ini dengan kelompok besar di belakang. Sami Dakau dengan mengekalkan konsisten lariannya. Begitu juga Kyo Kim Chi. Dua pusingan yang terakhir yang akan mereka lalui selepas ini dengan menyaksikan Sami Dakau masih lagi berada di tempat yang pertama. Kyo Kim Chi dari Kedah di kedudukan yang kedua. Semakin ketinggalan Margaret Mary yang sebelum ini cuba memberikan saingan kepada dua peserta ini. Tetapi menampakkan betapa penguasaan dari Sami Dakau dan juga Kyo Kim Chi yang akan menentukan pingat emas dan juga pingat perak. Masih ada dua pusingan lagi. Kyo Kim Chi masih lagi berada di belakang Sami Dakau. Sami Dakau belum lagi mahu bertindak, belum lagi mahu melakukan pecutan yang terakhir. Mereka akan menuju ke 500 meter yang terakhir ketika ini. Sebelum loceng yang akan dibunyikan bagi kedua-dua peserta terus bersaing untuk penentuan pingat emas dan juga pingat perak. Margaret Mary juga berserangan di belakang meninggalkan kelompok besar untuk berada di tempat yang ketiga. Adrian, namun tumpuan kita berikan kepada dua pelari ini. Sami Dakau dan juga Kyo Kim Chi dari Kedah. Dan juga Margaret di belakang. Jadi loceng dibunyikan Kyo Kim Chi. Apakah tindakan yang akan dilakukan oleh pelari dari Kedah itu untuk mengejar Sami Dakau? Sami Dakau sudah mula meningkatkan momentum lariannya. Meninggalkan Kyo Kim Chi di tempat yang kedua. Semakin bertenaga untuk Sami Dakau. Kita perhatikan dengan menyaksikan Sami Dakau sudah mula jauh meninggalkan peserta di tempat yang kedua. Kyo Kim Chi dari Kedah untuk Sami Dakau mendominasi acara ini, mempertahankan pingat emas yang dimiliki 2 tahun lalu. Sami Dakau semakin bertenaga menuju 200 meter yang terakhir. Semakin pantas larian yang dilakukan oleh Sami Dakau dengan cuba untuk mengejar rekod kejohanan 4:53.91 yang dipegang oleh K. Kantimati. Tetapi mungkin agak sukar untuk Sami Dakau, namun itu pingat emas yang lebih penting pada ketika ini buat Sami Dakau menuju ke garisan penamat. Pecutan yang terakhir dari Sami Dakau meninggalkan jauh pencabar-pencabar yang lain untuk beliau melepasi garisan penamat dengan catatan masa 4:42.76. Catatan masa yang tidak rasmi dengan Kyo Kim Chi akan tiba di tempat yang kedua bagi memberikan kilauan pingat perak buat kontinjen Kedah.
Dan kemudiannya dari Johor, serta dari Johor yang melepasi garisan penempat terlebih dahulu untuk pihak pihak gangsa sebelum dua pelari Perak yang berada di kedudukan yang keempat dan juga di tempat yang kelima dengan Narmada Muni Krishnan. Masa yang ditunjuk 4 menit 42.75 saat. Melepasi garisan penamat di tempat yang keempat. Keputusan tidak rasmi. Diikuti oleh Margaret Mary dari Jones, Margaret Mary Johnson. Di kedudukan yang kelima. Seorang lagi peserta dari Joe. Sama-sama kita tunggu keputusan tidak rasmi. Jadi 4 menit 42.75. Tontonan puan-puan sama-sama kita saksikan tidak rasmi yang dilakukan oleh Sabine Kaur, Jukinder Singh acara 1500 meter wanita untuk beliau mengesahkan pingat emas buat kontingen Selangor. Tidak diberikan cabaran sejak dari awal lagi memimpin perlumbaan biarpun diekori oleh Tio Kim Chi dari Kedah. Tetapi 400 meter yang terakhir, sebaik saja beliau mula mengorak langkah, Tio Kim Chi gagal untuk mengikuti rentak dan juga momentum itu dengan menyaksikan Sabine Kaur selesa untuk meninggalkan pencabarnya di tempat yang kedua. 100 meter yang terakhir, pecutan yang dilakukan oleh Sabine Kaur untuk beliau tiba di garisan penamat terlebih dahulu bagi memastikan pingat emas buat Selangor. Sambil itu, Tio Kim Chi berpas hati dengan pingat Perak dan pingat gangsa menjadi milik Johor menerusi Padmarosyini Jasilan. Jadi 4 minit 42.75 catatan yang dilakukan oleh Sabine Kaur untuk memberikan satu lagi kilauan emas buat kontingen Selangor bagi hari ini. Jadi pengesahannya Sabine Kaur di tempat yang pertama dengan pingat emas. Tio Kim Chi dari Kedah.